sekali lagi. Ratus Semesta Alam di Bishu Tegila, Safi Ilyas. Pastinya jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasi untuk anda memenangi RM6,000 dan sebuah produk Azam dalam RM40,000. So hari ni kita nak terjah Dr. Shah, sebab Dr. Shah is actually dia adalah Dr. SP, Dr. SP, tapi dia juga adalah specialized in hair restoration. Atau senang cerita Dr. Rambut lah, pakai rambut, raja-raja rambut, raja-raja selai rambut semula, rambut botak tumbuh balik, rambut nipis tumbuh balik, ataupun tak ada rambut, boleh ada rambut. Dia macam-macam kejayaan dia ada, macam-macam kitab kita anutan yang dia ada. So hari ni kita nak terjah dia, sebabnya kita nak tahu betul ke produk-produk online ataupun suplemen, tak kisah shampoo ke serum, yang dikatakan gimmicknya hanya boleh melahirkan semula rambut yang telah hilang, yang telah pupus, telah mati. Adakah ia satu gimmick ataupun sebenarnya boleh, ataupun kalau tak boleh, apa pun, hai. Apanya, subscribe lah, tak kerti-kerti lagi ke, tekanlah tombol loceng tu, ayo. Apa prosedur yang kita boleh buat untuk kita menyelesaikan masalah rambut yang memalukan, menjijikkan ini? So kita berada di medical clinic dekat Subang. Seperti biasa, Dr. Shah sudah menunggu di atas, kerana Ratu Semesta Alam adalah ratu-ratu pendidikan, ratu-ratu pemberian ijazah. So kita akan jumpa Dr. Shah. And lagi satu, saya akan konsul dengan seorang doktor specialist juga. Saya geng-geng doktor je, kakak. Aku kan geng-geng. Orang tanya kat aku kat live kan, kau kawan dengan siapa? Kau tak ada kawan ke? Hello, saya kawan dengan doktor-doktor sahaja. Coming back, hello. Lawyer-lawyer sahaja, gabino-gabino sahaja. Saya tak kawan-kawan yang geng-geng lepak-lepak mama. Lepak mama, tak nak mama, mama-mama apa? Itu Dr. Alice, kita akan konsul tentang sebab ratu nak tukar mata ratu. Walaupun ratu kata ratu hanya 30% untuk original, tapi ratu mungkin juga akan berubah menjadi 10% saja original. Kita nak naikkan, mungkin buat mata baru lah cerita. So ada dua doktor hari ini, Dr. Alice dan juga Dr. Shah. So kita dah catwalk sikit kepada anda, bagaimana sikit hati. Dan saya sangat terpesona sebabnya Dr. Alice is a eye specialist. Dia pun boleh buat lesik, so everything. So kita tengok nanti lah bagaimana rupanya dia. Dia Dr. I Ratu Semesta Alam. Yang penting dah, kepada anda semua yang nak sponsor saya ataupun nak kami buat review makanan, travel, tempat tinggal ke, lubang kubur ke, bolehlah. Orang kata kontak nombor kat bawah, boleh email. Ujung-ujung email, ujung-ujung tak email, boleh email dan kami akan membalas reply anda untuk kita buat konten vlog. Okey, so konsepnya adalah ujung-ujung I Ratu sponsor kakak. I kehidupan I macam kehidupan raja, ratu-ratu tau. Macam semua sponsor atas bawah, banknya orang bagi baju, make up, rambut. Kereta I tak pakai kereta I, I pakai kereta Myvi je. So ni bawa I malas. Kamera sponsor, I Ratu sponsor, you are the retailer. So ujung-ujung kau skedo, bye. A few moments later. Saya tak baca cincin. Kita tu? Jom. Kita tak nak bangun dengan Barcelona. Barcelona tu. Madrid lah. Saya post IG je. Tak salah. Tapi takpelah. Tepukan untuk Dr. Shah yang menjadi salah seorang penonton daripada Malaysia. Pergi ke, kat mana tu? Kat mana Manchester eh? Real Madrid. Real Madrid masa tu? Real Madrid. Kau rasa doktor kaki bola ni adalah doktor raja bola. So sekarang ni kita nak kosak rambut. Actually, Safi nak buat Ratu Syi Gila. Ratu Syi Gila. Ratu Susah Alam nak tanam rambut kat depan ni. Sorry, tanam tu macam takut sikit kan. Sebab cakap tanam macam tanam mayat ke, tanam uri ke. So kita guna istilah yang bermaksud sikit, yang saintis, apa? Saintifik sikit. Restorasi rambut atau restoration of the hair.
Okey. Tapi tadi awak tanya pasal. Saya sebenarnya saya rasa macam kot saya gemuk. Sebab anak dah 3 bulan. Tapi saya dah gugur tapi dia maintain macam ni. So saya tak tahulah kenapa papa dia buat apa kat saya. Mungkin masuk ke dalam ni kot. Saya dah nampak dok. Saya tahu visceral fat tu sebenarnya. Buat dah tak bodoh eh. So visceral fat ni dekat sini. Tapi tu ni kat sini. Okey, ni muscle, okey. Ni muscle, lemak tu dekat sini. Tak boleh kerodokkan dia macam ni. Baik, matilah. Oh, sebab dia tak ada ruang langsung boleh selak-selak. Tak ada. Saya selak. Kalau guna endoskopi? Tak ada juga. So, rawatan yang boleh buat apa je? Ini adalah kena makan makanan sihat, diet. Ubat tak ada ke? Nanti bagi dia. Ada ubat dia risau untuk Dato' Sri Salam je. Tapi, tak buat apa-apa ubat kalau dia apa ni, kurangkan lemak dekat sini. Okay. Lemak-lemak yang lain tu jangan kurang dekat lemak. Tak nak lah. You all suka Ratu berlemak ke? Ratu tak ada berlemak ke? Lemak rasa ke lemak manis? Macam awak, jujur? Jujur? Tapi yang selalu orang buat liposuction tu. Tahu, saya punya set tu. Tapi dulu doktor tu yang sebenarnya tu, dia ni juga sebenarnya naik berat lah. Lepas tu naik berat, saya rasa atas lah. Okay. Tapi kalau macam atas tu, dia punya solution dia adalah untuk kita boleh sedap keluar lah. Potong usus? Kalau potong usus? Nampak? Ini dulu waktu saya belajar biologi ni lah dia. So visceral fat tu dia dekat sini. Kat mana nonik nonik? Soalan biologi kalau tu berada sekolah lelaki lah. Dekat mana ni ha? Ovari. Itulah soalan ni. Mana over? Jadi bila orang potong usus, semua zat semua tak boleh disedot diserap di usus. Jadi visceral fat dikurang, semua-semua fat pun kurang. So kalau macam orang yang buat sleeper semua kan. Macam penagih pun kurus sangat kalau nak. Tapi selalunya orang buat macam tu kalau nak kurus tapi dia ada penyakit lah. Macam manis ke. Nak kurus ke penyakit? Kurus. Terpaksa kurus? Terpaksa kurus sebab ada masalah kesihatan. Faham? So kalau berkenaan dengan restorasi rambut, hair restoration. Bahasa Melayu, saya ratu kebaya tau. So saya menggunakan bahasa Melayu. Bahasa klasik. So restoration, hair restoration ni adalah kita nak adakan balik rambut di kawasan yang tak ada rambut lah. Okay, so kita ambil daripada mana? Rambut tu, the follicle of the hair tu. Okay, bila kita nak tanam rambut ni, actually bukan kita tanam rambut, kita tanam akar rambut. Sebab akar rambut, sebab kalau tumbuh. Yes, kalau kita cabut-cabut janggut ke apa kan dia keluar balik kan. Sebab kita cabut tu dia punya rambut dia, akar dia tertinggal. So akar dia tu macam kilang hasilkan rambut. Jadi, okay, faham? So kita nak ambil akar rambut tu. Okay. Kita ambil daripada kecerita. The step is of ke what? Okay. Fungsi tanam rambut adalah mengisi rambut di kawasan yang tak ada rambut lah. Ada rambut. So jadi tempat yang orang satu tanam adalah kepala. Kepala. Kening. Kening. Kalau lelaki jambang. Okay. Bulu dada. Oh, ada juga nak juga. Ada. Ada juga yang tak bersyukur. Nampak kan lelaki pun tak bersyukur tau nak bulu dada lah. Macam-macam tak ada bulu dada nak bulu dada. Ya Allah, hati awak saya rasa you orang tangan air tau. Rasa kening. Ada juga dok eh? Ada. Kening, lelaki ada buat, perempuan ada. Dok gelak tak masa dia tanya soalan tu? Tak ada. Normal lah. Assalamualaikum dok, saya nak tanam dada apa? Rambut kat dada. Kenapa aku gelak? Sebab tu kau tak jadi doktor estetik. Kesian, patient. Tapi ada setengah-setengah. Jambang pun ada kan tengok. Jambang. Lepas tu, apa ni, bulu mata. Macam mana bulu mata dah? Satunya bulu mata dia tak jadi perfect. So, and then yang lain tu adalah, kalau dekat Korea dia pun dia boleh tanam bulu kat bawah. Tahu. Dan ada yang main Barbie yang dekat Barbie yang macam yang dia buang rusuk tu, dia tanam bulu mata, dia gunakan dia punya bulu daripada anu dia, dia pindah ke mata. Oh, dia buat dah. Itu buat dah pada dah. Saya tak buat. Sebab ini tak cantik. Sebab bulu mata kalau kita tanam, saat ini dia akan, yang pertama dia akan jadi straight. Okay. Kalau kita buat firming tak boleh? Kadang-kadang dia punya angle tu dia macam ni, angle tu okey. Tapi tu ada angle dia macam lari-lari memang apa. Pegepik dah tu, pegepik kan tu mascara. Kita kan boleh buat penipuan sih. Kita apa yang pernah you on? You all rasa perlu tak Ratu buat tanam bulu mata? I nak mata lebat macam ni. Okay. Lebih lebat.
So anyway, kita teruskan. Abaikan. So, okay. Jadi daripada segi hukum okay. agama, okay. Okay, hukum tanah rambut adalah harus okay. dengan syarat kita gunakan rambut kita sendiri. Kalau kita menggunakan rambut orang lain, boleh atau tidak boleh? Okay. Atau adik-beradik ke mak ke ayah ke nenek? Sebab dia punya genetik je lain, walaupun dalam satu keturunan okay. kalau kita ambil rambut dia, kita tanam dekat rambut kita, kepala kita memang takkan tumbuh lah. Oh, hukum agama pun haram. Okey, sama macam sambung rambut. Oh, sorry. Berani nak kata Shinta, kau memang cicak tokek. Hei, ya Allah. Sasa aku memang haram. Saya dah lalu tukar ramai. Okey, nah, itu cerita. Itu cerita lah. Nanti kan ramai akan tanya. Tak haram ke tanah rambut? Apa hukumnya? Oh, kalau tu hukuman. Ratu jawapan. Ratu jawapan. Lagipun, hukum okay. rambut tu dia dah keluar dah fatwa. Kita actually kita ambil akar rambut. Okey. Okay. Kalau orang yang botak tengah tu, botak tengah atau okay, lelaki biasa dia ataupun perempuan yang ada masalah rambut kat tengah ni, selalu rambut kat belakang ni sihat walafiat. Kenapa rambut kat belakang selalu sihat walafiat? Sebab ini kita panggil male pattern bonus atau female pattern bonus. Actually rambut dekat belakang dengan rambut kat tengah ni dia berbeza sedikit lah untuk orang yang ada masalah ni. Dia berbeza dari segi apa tu? Maksudnya? Okay. Rambut yang dekat sini, akar rambut dia tu sensitif kepada sejenis hormon, iaitu hormon DHT. DHT? DHT. DHT means stand for what? Dihydrotestosterone. Dihydrotestosterone. Oh, DHT solo tu kena ambil DHT blocker eh? Dia bukan DHT blocker. Bila kita makan ubat tu, okay. dia merendahkan DHT. DHT, bila rendah DHT, dia akan okey balik lah. Bila dia stop, dia balik. Yes. Jadi sebab ini, masalah orang botak tengah ni adalah disebabkan oleh genetik. Okay. Jadi maksudnya orang tu tak ada buat salah apa-apa. Ada orang ingat dia botak tengah. Bukan pemakanan lah. So dia bukan orang salah yang bersalah lah. Dia bukan bersalah eh. So Datuk Tahkim kata dia bukan bersalah. Dia mangsa keadaan. So dia orang kata kadang-kadang ingat pakai topi lah, pakai cap okay, lah. Pakai shampoo ke, bawa rambut dan rambut ke apa semua. Okey, faham? Tapi kalau dalam peringkat awal, dia, okay. dia tak turun botak tau. Sebelum dia botak tu rambut dia dah nipis. Dia nipis dulu. Dulu, lepas tu kalau dibiarkan, dia akan mati. Akan mati berkilat. Tak. Mati dah berkilat. Jadi, okay. jadi sebelum dia mati dah berkilat tu, kita boleh rawat dengan ubat. Okay, maksudnya it's not the last choice untuk tanam rambut ataupun hair restoration lah. Maksudnya mungkin ada step untuk pakai shampoo ataupun ubat-ubatan lah. Yes. Kalau tapi tengok stage. Ubat apa? Ubat tu ada ubat finasteride 1 mg. Finasteride lah. Lepas tu guna shampoo, promo sikit shampoo dan okay. serum. Shampoo doktor, shampoo apa mengandungi bahan-bahan utama yang boleh menyebabkan rambut tu tumbuh balik? Okey, kalau soalnya dah terbuka, jujur je. Tak apa sebab saya tak suka eh, sebenarnya kat internet selalu gimmick-gimmick marketing founder-founder. Kata sapu ni elah, apa ni orang kata minyak warna hijau tu lah. Aku sapu ni tak, pengaruh aku. Aku rasa ada rasa PKP, dok boleh tak minyak ni? Minyak biji keras lah. Buah keras lah. Ya Allah, tak tumbuh lagi berminyak rambut aku. Jangan sampai Ratu Semesta Alam mengeluarkan suara petir lelaki untuk suruh korang subscribe. Apanya? Subscribe lah. Tekan tombol notifikasi tu. Bukan kena bayar pun. Apa? Sebenarnya tak botak. Okay, actually kalau okay. macam ada masalah male pattern bonus, dia punya konsep je simple. Okay, selagi ada akar rambut, walaupun halus, kita boleh makan ubat. Makan ubat. Kalau dah mati, memang kena tanam. Macam mana nak tahu, dok tahu, dok dah mati dah? Itu kena datang check lah. Datang check lah, kena ada mesin lah. Atau bagi gambar kita dah tahu. Dia tahu, dia tengok, dah tengok. Maksudnya, kita tengok dia macam, okay, dia dah ada mantra-mantra dia, okay ni botak. Jadi actually dekat dalam dunia ni tak ada lagi shampoo yang boleh tumbuhkan rambut. So saya pakai biotin apa semua, shampoo okay. ni halah. Shampoo kat biotin pun actually tidak membantu sebab biotin ni adalah sejenis vitamin. Vitamin juga alamak, patutlah ambil siapa-siapa tak lagi. Jadi saya punya shampoo pun kalau pakai shampoo saja pun dia tak jadi sangat lah. Kena makan ubat juga. Ubat, tapi kalau kita guna shampoo saya, dia ada copper tripeptide. Dia membantu merendahkan. Apa nama dia nak aku? Copper tripeptide. Copper tripeptide. Try. Copper tripeptide. Copper tripeptide. Okay.
Okey, tak boleh kita tengok. Tapi dia membantu merendahkan hormon DHT dekat kulit kepala lah. DHT dekat kulit kepala. Okey, bila kita pakai macam makan suplemen atau shampoo, adakah dekat kawasan yang kita tak nak bulu naik akan naik juga? Dan saya kan tak berbulu, jadi bukan naik bulu tu lain pula. Selalunya kalau macam ada suplemen tu ada mengandung minoxidil. Okey, minoxidil. Dia akan menyebabkan semua bulu kasar sikit lah. So, minoxidil nanti kita akan terangkan. Minoxidil tu sebenarnya apa? Dia adalah satu bahan kimia. Minoxidil adalah sejenis ubat. Ubat, okey. Dia punya fungsi dia adalah untuk melancarkan darah ke semua akar rambut. Menyebabkan rambut. Bila ada oksigen, dia tumbuh dalam rambut. Jadi, betul. Dia lambat gugur. Lambat gugur. Kalau stop makan minoxidil, dia akan gugur juga. So, konsepnya hujung-hujung gugur. Makan-makan makan 6 bulan, hujung-hujung gugur. Terus. Soalan seterusnya macam biotin, minoxidil dah jawab dah tidak. So, maksudnya biotin tu actually okay, how about rating? Rating is mengandungi apa? Rating. Macam rating 5, rating 10. Oh, rating. Rating eh? Rating tu ada jenama. Ya, apa bahannya tu? Minoxidil. Minoxidil juga? Oh. Itu brand. Faham, faham. Sebab minoxidil juga. Nanti kita terangkan minoxidil tu. So, kalau biasanya kalau hair restoration ni, maksud kita terangkan kita akan ambil rumah dok cerita-cerita sikit. Okey, jadi bila kita nak tanam rambut tu, kita kena ambil rambut yang sehat lah. Iaitu kita ambil rambut yang belakang. Okey. Okey, jadi bila kita ambil rambut belakang ni, lepas tu kita marking lah kat mana nak tanam. Macam awak kata awak nak tanam. Saya nak tanam. Saya nak perempuan betul. Ni tak kosong ni, no. Ni susuk 10 ni. Hati-hati pegang ni kita tangan ni, tangan biri bentak ni. Haa, tak kosong, kata kosong. Pram. So, mana-mana yang tak ada rambut okay. Tu. Okay, so kita ambil rambut. Kalau macam kes saya ni berapa banyak? Berapa lain? Mungkin dalam 2,000 dah, 2,500 lah. Wah, ilah. Dia akan hidup. Okey, bila kita dah pindah rambut tu, kan botak kat belakang. Kita botak je, kurang rambut. Kurang je. So, tunggulah boleh buat extension lah. Alhamdulillah. Syukur. So, pun bukan apa, takut. Nanti kan akan tiba-tiba balik, laki selak. Keriang lah, botak-botak belakang. Bukan botak tengah, botak belakang. Kenapa botak belakang? Spesies. Spesies je dalam. So, transfer ke depan, okey, biasanya adakah semua hidup 2,500 tu okay. Atau pada mampus? Okey, kalau ikut, kalau doktor yang buat tu berpengalaman kat okay. Semua, because tak semua betul, doktor specialist. Okey, selalu survival rate tu yang bagus between 85-90% lah. Normally, dok buat kan, aku pengalaman dok buat dari 2012, Survival rate tu berapa persen? Normally, pesakit lah, almost pesakit. Ya, currently sebab kita dah improve a lot. So, kita pun dah ada teknik kita sendiri. Perlukan bantuan nak order nurse tanah rambut eh, boleh? Perlukan tak nak? Siapa pula nak buat YouTube eh? Berapa orang lah artis yang ni, okay macam ni, dia cuba tunjuk aku lah. Siapa artis tu, Syak, apa siapa dia? Syanas. Zoom si kakak. Syanas dia masalah apa? Dia maintain apa? Dia M. Okay, so dia letak nak M. So dia nak isi kat sini M. Lepas tu jambang dia ada kosong-kosong sikit. Okay, dia juga. Oh. So kita tanam dekat M. Eh, so dah gila ni. Bulan dia ada tak? Ha? Tiba. Boleh. Ni pada jari pun ada tanam sikit. Okay. Lepas tu ni artis. Oh, tu nak bawah tu. Minat I. Sebelah tu. Sebelum dia. Haa, Zorifin apa salah aku pula tu? Jambang je? Zorifin dia isi sini jambang. Oh, dah buat dah. Oh. Okay. So, tak kosong. So, kalau macam tengok Zorifin. Ni nama Hakim? Nama Hakim rambut. Zoe pun rambut. Rambut juga. Dia ada beli pun rambut. Okay, berapa bulan rambut tu nak tumbuh macam elok? Lalu lepas bulan. Kita tanam. Okay, lepas kita tanam tu immediately dia akan nampak macam ni lah. Dia akan macam tu lah. Macam ni. Dia okey, lepas tu nama ni tak cabut? Boleh, dia tak cabut. Lepas tu dalam sebulan, rambut okay. Ini dia tanam tu dia akan gugur dulu. Sebab dia gugur? Sebab akar rambut tu bila dia ada di tempat baru, dia nak membuat rambut baru. Maksudnya, kita punya cerita ni, kita pindah ke akar rambut je lah. Yeah. Oh, benih lah. Bukan kita ambil rambut tu. Jadi bila kita ni, rambut ni dia akan gugur. Lepas tu je masuk bulan kelima ke enam dia akan keluar rambut baru. Lepas tu je yang tu macam biasa. Itu je. Boleh warna, boleh apa semua lah. Senyum gembira, ada udara lah, puas hati lah. Faham? Boleh, jambang. Misal kan? Misal. Jambang lah, yang suka jambang rambut. Kalau jambang banyak dok, boleh. 3,000 ke 4,000. Banyak juga, banyak.
Sebab surface, surface dia panjang. Ya ke? Sebab dia tak ada langsung. Ya Allah, apa tak mumpai tak? Okay. Okay, itu proses tu berapa lama nak buat tu? Tengoklah dalam 5 jam ke 7 jam. Tuan Om dah datang, kosak-kosak depan minggu depan, set appointment datang, go. Yes. Itulah. Proses nak baik, recover dan time dalam semua. Satu minggu. Kena makan apa-apa ubat tak? Maksudnya, kita tak lagi suplemen rambut. Atau okay. Shampoo rambut. Actually, lepas kita tanam rambut tu, kita ada bagi semua lah. Untuk cuci apa semua, antibiotik, batang sakit apa semua. Tapi bila kita tanam rambut tu, dia tak sakit sangat. Kita dah bius. Dah bius lah. And then bekas rambut yang kita nampak merah-merah tu pun, malam tu dia sakit sikit. Kita masuk. By second day dan seterusnya, dah tak sakit lah. Betul, tak perlu risau lah rambut tu akan terjatuh ke atau kita dah... Tapi normally bila masa kita kesedari kan dia cakap dia akan akar tumbuh. Lepas tu dia akan rahsia rambut baru. So mesti dia nak rambut tu jatuh. So macam mana dia nak tahu dia semua rambut tu dah jatuh ke dia nak paksa cabut je? Lepas sebulan tu ada follow up jumpa saya. So kita juga akan check lah mana yang sepatutnya jatuh tapi tak jatuh. Kita akan jatuhkan lah. Macam nak jatuhkan? Ya Allah, ratu kejatuhan. Raja kejatuhan ni macam mana? Kita ada cara. Ada cara dia lah, nasib lah. Kau ni semua kau raja lah. Okay. Kita ada follow up bulan pertama, bulan ketiga dan bulan ke-6. Yang tu yang apa, Fina Fesha tak nak makan lagi tak? Supplement tu. Okay, kalau macam contohnya orang ni separuh ni rambut dia ada, okay. Separuh ni tak ada. Okay. So bila kita makan ubat tu untuk rambut yang belakang ni, bukan yang depan. Maksudnya rambut yang memang tak ada rambut tak boleh buat apa-apa dengan ubat. Kena tanam juga, restoration juga. Rambut yang halus tapi tebal masih boleh selamatkan. Kita kasarkan. Nah, dengan solat dan juga finishing. Lagi? Apa sahaja? Kalau kening pula. Okey, maksudnya semua prosedur pemilihan rambut tu tak kisah bagaimana, dia punya proses tu sama je lah. Normal sama saja. So, macam orang ni, okay. Dia rambut dia tak ada bajet nak tanam, so, tapi dia ada rambut halus. So, okay. Bila saya tanam, bila makan ubat dia jadi kasar. Okay. So, bila dia kasar, dia dapat tanam. Haa, lebat. Betul. Tapi... Berapa lama nak kena makan ubat tu, baru dia akan okey macam tu? Selalu kita akan dalam 9 bulan ke setahun lah. Ya Allah, setahun sampai anak nombor lah. Tapi kalau macam dia nak kena okay. Tu, sini kena tanam okay. Okay, lagi satu soalan nak terjah ni. Pendapat dok tentang gimmick-gimmick hal-hal produk-produk rambut kat luar sana. Sebenarnya boleh pakai, kita dah pakai. Aku ni pengaruh, aku cukup boleh membeli dok. Cakap ni nenek, senang. Kalau tak ni, pukul kong ni. Okay, jika anda ada masalah rambut, okay. Okay, maksudnya rambut tu banyak dulu makan rambut. Cakap dengan saya ke? Dia cakap aku ya? Okay, rambut makin tipis, anda kena jumpa doktor. Tak semestinya saya kalau tak dapat. Kalau sapu maksudnya macam apa ni, air rebusan nasi beras, air bilas okay. Beras macam benda pelik yang saya tengok. Ya saya pun buat juga. Bawang kan. Lepas tu kulit buaya. Aloe vera. Kelapa. Itu semua tak akan membantu lah. Jadi kalau makin lama makin nipis, okay. Tak payah buat masa lah. Datang jumpa doktor je. Okay, so boleh datang kepada Dr. Shan yang risau, dia adalah hair specialist dalam bidang hair restoration. Dan yang paling penting sekali, tak semestinya anda kena buat hair restoration atau tanam rambut. Mungkin boleh ambil ubat, tercentu. Konsap dulu. Yang penting datang konsap mahal bayar ke tak? Murah je. Kalau lepas Safi ilah, free. InsyaAllah, amin. Tapi keberjayaan proses tanam rambut ni memang berjaya lah, confirm. Kalau saya buat nanti confirm berjaya. Itu dengan saya insyaAllah. Ada result lah, prove it. Kena orang yang betul lah. Okay, faham? Kalau saya tengok bapak hati buat benda tu je. Awak pun nanti hati juga. Kita dah tu susah lah, dok. Jangan main-main ke, jangan turun dalam hati kita. Awak pun nyanyi. Dia asyik tanya dia punya buat lagu baru, bulu lagu aku kena dengar apa lagu. Apanya, subscribe lah, tak kerti-kerti lagi ke, tekan tombol lonceng tu, ayo. Okay, so faham dah kat situ. Okay, so thank you so much kepada Dr. Shah. So kalau pada anda yang ada masalah rambut asyik tak kisahlah apa segala masalah rambut. Masalah janji bukan masalah rumah tangga saja. Kalau masalah rumah tangga, kau pergi jumpa ustaz. PU kan banyak sekarang.
kalau masalah rambut boleh datang ke Dr. Syahir Klinik dekat Subang, dekat nanti kita ada alamat kat bawah, contact saja number, boleh datang untuk consultation. Tak semestinya untuk you all boleh terus tanam rambut ataupun terus buat final decision untuk tanam rambut ataupun yang restoration. Tapi mungkin boleh ambil ubat ataupun makan apa suplemen ataupun shampoo, okey. Nanti shampoo apa semua kita akan tunjukkan kepada anda. So thank you so much kepada semua peminat TV Cerita Gila yang sudi untuk menonton, pulang untuk menangis RM6,000 dan sebuah produk azab RM40,000. RM6,000 saya nak masuk lah. Tak boleh, dia buat rambut je. Yang penting sekali nanti saya akan buat rambut pula. Saya nak tanam rambut juga. Sebelum aku ditanamkan, aku nak tanam rambut. Tiba. Bye.